Siskae resmi ditahan oleh kepolisian terkait kasus film dewasa, sudah jalani tes urin. Siskae telah ditangkap oleh pihak kepolisian terkait keterlibatannya dalam kasus film dewasa. Diketahui sebelumnya, Siskae termasuk dalam salah satu dari 11 tersangka dalam kasus rumah produksi film dewasa. Selain Siskae, Melly 3IP alias M dan Firly Virginia alias Veve juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Siskae berhasil ditangkap oleh kepolisian di sebuah apartemen di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, pada Rabu, 24 Januari 2024, kemarin. Setelah ditangkap, Siskae langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun Siskae telah menjalani tes kesehatan dan tes urin. Ade Ari mengatakan hasil tes urin dari Siskae yakni negatif. Kemudian, Siskae pun juga masih ada pemeriksaan lebih lanjut dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Lebih lanjut, Siskae sendiri tak memberikan keterangan apapun saat tiba di Polda Metro Jaya. Ia hanya tampak tersenyum dan tak mau menanggapi soal penangkapannya. Dengan pengawalan yang ketat, Siskae terlihat terburu-buru memasuki gedung Polda Metro Jaya. "Permisi, punten," ucap Siskae. Untuk informasi, 6 wanita pemeran lainnya sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pemeran tersebut yakni Putri Lestari alias Jessica, PPL, NL alias Caca Novita, CN, Zafira San, ZS, Arela Belus, ALP alias Ab, MS, dan SNA. Sementara Polda Metro Jaya juga sudah lebih dulu menangkap 5 orang dan menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.